Iya. Dapat 20 ekor lele sapi lebih. Kita coba tuangkan langsung. Wah. Calon teman monster, dengan adanya air ini saja sudah mendekat mau menyerang. Oke, langsung kita coba tuang bersama lilinya nih. Itu maru tuh yang nyerang lele sapi itu, padahal masih di dalam kantong atau packingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Hari ini saya membeli 20 ekor lele sapi seperti yang teman-teman lihat. Ini sudah kita coba letakkan ke dalam kolam ikan canamaru yang ada di depan ini, dan ternyata ikan canamaru itu menyerang lele yang ada di dalam kantong plastik ini hingga kantong pun jadi bocor seperti ini. Nah, kali ini kita akan mencoba memberi makan ikan toman yang ada di dalam akuarium dengan ikan lele sapi yang ada di situ tadi. Kira-kira seperti apa, bakal dimakan atau enggak, nanti kita akan cek sama-sama. Oh iya, buat yang bergabung jangan lupa klik subscribe gratis, semoga bertambah pahala dan rezekinya. Tuh lele sapinya mau kita cariin bak dulu, kita masukin dalam bak. Oke, tinggal kita tunggu untuk pemberian makan toman pakai 20 ekor lele sapi. Sudah ketemu wadahnya untuk wadah lele sapi, saatnya kita unboxing dulu. Kasihan nih, di dalam kantong ini udah bocor, sudah sangat minim sekali air. Ada 10 ekor per kantong yang berisi lele sapi ini. Ini sangat kecil sekali. Mudah-mudahan ikan toman mampu menghabiskan 20 ekor lele sapi yang ada di dalam packingan ini. Alasan kenapa disebut lele sapi, karena memang ada terdapat bercak hitam di bagian tubuhnya yang membuat pola seperti terlihat seperti sapi nih teman-teman. Apalagi kalau sudah besar, maka akan sangat mirip sekali dengan sapi putih. Makanya harganya agak mahal. Ini ukurannya paling 2-3 cm. Di sini coba kita hitung ulang lagi, sebetulnya ada berapa ekor lele sapi yang ada dalam dua kantong plastik. Kita coba lihat. 1 nih, 2, 3, 4, ada 5 ekor nih teman-teman yang di dalam bak ini. Nah, di dalam tangan saya, kita keluarkan satu persatu biar kita hitung secara jelas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 malah. Jadi dua kantong tadi saya beli dengan harga 100.000. Artinya kalau 22 ekor 5.000 ke bawah lah harganya. Oke, setelah memang benar-benar fix 20 ekor atau bahkan lebih, kita coba langsung kasih makan kepada calon teman monster yang ada di dalam akuarium. Kita coba kasih makan langsung pakai satu ekor lele sapi dulu nih. Langsung kita masukkan. Oh.
Iya. Langsung habis kalau satu ekor. Langsung kita coba lagi. Satu ekor lagi lah. Pemanasan dulu nih teman-teman. Sekejap. Kali ini langsung saja sekali 5 lili sapi kita masukkan ke dalam akuarium Toman. Satu, dua, tiga, empat, satu lagi di sini, 5. Langsung habis dengan seketika. Jadi total sudah 7 ekor lili sapi habis dimakan oleh calon Toman Monster saya nih. Kita coba tuangkan sekaligus lili sapi yang ada di dalam bak ini. Apakah bakal semuanya habis? Terdapat 20 ekor lili sapi lebih yang ada di total yang ada di dalam bak ini tadi. 7 ekor sudah dimakan. Dan kita coba tuangkan langsung. Wah. Calon Toman Monster, dengan adanya air ini saja sudah mendekat mau menyerang. Oke, langsung kita coba tuang bersama lilinya nih. Tuh. Iya. Barbar sekali nih teman-teman. Habis semua nampaknya. Tinggal tersisa 1, 2, 3. 3 ekor lili lagi. Argus pun nampaknya mau. Tapi nggak bersisa lagi. Dalam Toman bisa sampai 2 ekor atau 3 ekor lili sapi. Di dalam mulutnya. Udah nggak muat-muat lagi tuh. Bisa di zoom. Tuh. Penuh mulutnya kan. Kumis lilinya masih tersisa. Luar biasa. Sisa 2 ekor lili lagi. Dan kalau memang sudah habis atau sudah sangat kejang, kita akan lempar ke Argus. Bisa teman-teman lihat sekarang kondisi ikan Toman saya. Perutnya sudah sangat penuh sekali karena sudah memakan kurang lebih 20 ekor ikan lili sapi tadi tuh teman-teman. Nih, kalau kita zooming kira-kira seperti ini nih. Tuh. Jadi 20 ekor lili sapi tadi hanya sekejap saja, kurang lebih nggak sampai 1 menit langsung habis. Toman saya ini ukurannya kurang lebih 15 cm, sedangkan lili sapi tadi menginjak ukuran kurang lebih 2 cm lah. Semenit saja langsung habis semua 20 ekor lili sapi. Luar biasa. Oke, kita coba ambil lili sapinya tadi 2 ekor. Karena Argus sudah melihat dan mengawasi dari tadi, kita celupkan lili sapinya ke sini. Walaupun Argusnya agak sedikit takut sih. Tuh. Iya, 1 ekor lili sudah habis. Diculik oleh si Argus, diserang. Apakah bakal satu lagi? Muat nggak perutnya, kira-kira sama nggak kayak Toman? Lili masih bermain-main di situ. Ya nampaknya kalau Argus satu aja cukup nih. Entah naluri berburunya yang kurang atau perutnya yang tidak elastis. Jadi kita coba putuskan hanya satu itu saja. Nggak mau lagi kan, nggak ada interaksi lagi. Yang satunya ini kita masuk ke Toman lagi aja lah. Langsung, ternyata hanya butuh jeda sebentar saja tadi. Seperti itulah kesimpulan video pada kali ini. 20 ekor lili sapi habis dalam sekejap oleh 2 ekor Toman atau calon Toman Monster yang ada di dalam akuarium ini. Entah perut karet atau memang cara berburunya sangat barbar sehingga mampu menghabiskan 20 ekor lili sapi dalam sekejap. Sedangkan si Argus hanya mampu memakan 1 ekor lili saja. Sudah itu langsung didiamkan. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri mana yang lebih hebat cara berburunya, apakah Toman atau si Argus. Yang penting 22 ekor lili saya yang saya beli hari ini kita kasih makan semua habis. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel Imam Noer. Nilai sendirilah Toman atau Argus yang lebih hebat. Oke, dadah.